Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiy abada. Allahumma shalli wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, sebelumnya saya mewakili dari Yayasan Abin, Yayasan Harapan Bangsa Indonesia Madani, mengucapkan jazakumullah khairan katsiro kepada para donatur, baik perseorangan maupun institusi yang telah menyalurkan rasa duka citanya, yang telah menyalurkan empatinya melalui Yayasan Habim atas duka musibah yang telah menimpa saudara-saudara kita di Kabupaten Bandung, wilayah Kecamatan Kertasari, daerah yang merupakan terdampak paling besar baik dari sisi rumah tinggal ataupun cakupan wilayah yang terdampak gempanya. Mudah-mudahan apa yang telah kami salurkan yang merupakan satu sumbangsih dari para donatur baik institusi maupun perseorangan, sedikit banyaknya dapat membantu meringankan beban saudara-saudara kita sehingga mereka mampu kembali bersemangat, kembali mampu untuk bergairah kembali menapaki aktivitas kehidupan keseharian. Insya Allah kami beserta tim yang lain bersinergi dengan BPBD wilayah Kabupaten Bandung akan mengikuti aktivitas tanggap darurat bencana kurang lebih selama 2 minggu. Mudah-mudahan dengan alokasi yang kami miliki, sumber daya, sarana prasarana yang insya Allah bisa kami support untuk kebutuhan percepatan proses mitigasi penanganan bencana alam ini, setidaknya dapat memberikan kontribusi yang positif dan mudah-mudahan dapat memberikan satu keberkahan bagi pelaksanaan program baik Habim maupun juga warga sekitar. Demikian, insya Allah update selanjutnya akan kami sampaikan di hari-hari mendatang bagaimana kelanjutan atau aktivitas mitigasi bencana gempa bumi di desa atau kecamatan Kertasari, wilayah Kabupaten Bandung. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, jazakumullah khairan katsiro atas sumbangsih, partisipasi, kontribusi dari para donatur, institusi maupun perseorangan.